rumahnya? Dari luar, dari lulusan. Apa kabar nih? Kabar baik. Iya, lagi musim virus ya, sorry. Cuci tangan. Iya, harus cuci tangan dong kalau dari luar. Ini, biar bisa cuci tangan. Apa nih? Antiseptik. Tahu kan cara pakai antiseptik yang baik dan benar? Tahu dong, gimana tuh? Pertama, tangan dulu ya. Oke. Kemudian, cuci tangan. Selesai. Jadi, ya. Terus, ini. Ini terus jempolnya Ada berapa sih tahapannya tuh? Ada 6 ya. Oke. Tapi sebaiknya sih cuci tangan itu pakai air mengalir dan sabun ya, karena lagi di tempat yang tidak memungkinkan kita juga bisa sebagai pengganti. Iya benar-benar. Tapi teman-teman ya, menurut aku kalau kira-kira nggak penting-penting banget ya Din ya, jangan keluar-keluar. Karena lebih baik self isolation di rumah aja, stay at home. Kayaknya lebih banyakin waktu di rumah aja daripada keluar. Kita ketemu orang-orang yang kita nggak tahu virusnya datang dari orang yang mana gitu kan. Selain self isolation, kita harus apa sih? Social distancing. Oh iya. Iya. Iya beringat kan. Makanya teman-teman tuh kalau nggak ada keperluan mending di rumah aja. Lagi musim covid apa nih Din? Jadi nggak hanya karena ada covid nih ya, seharusnya kita juga cuci tangan itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setiap hari lah pastinya untuk menjaga kebersihan. Iya, iya benar. Ajarkan kita untuk lebih berjaga-jaga ya, menjaga diri, menjaga kebersihan diri. Oke, jadi teman-teman jaga kebersihan dan di rumah aja sementara. Oke, jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan.